Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat pembatas buku. Alat dan bahan terdiri dari yang pertama ada lem, yang kedua ada bahan alami kering, bisa berupa dedaunan, yang ketiga kardus atau karton bekas, yang keempat gunting, yang kelima yaitu bingkai dari koran yang telah jadi, yang keenam pensil, dan yang ketujuh yaitu penggaris. Pertama-tama kita buat dulu polanya sesuai dengan ukuran yang terdapat pada video ini. Setelah kita buat polanya, kita gunting sesuai dengan pola garis yang telah kita buat secara perlahan. Setelah selesai digunting, kita siapkan bingkai yang telah jadi. Bahan-bahan alami yaitu bisa dedaunan kering dan ada lem untuk menempelkan daun-daun tersebut ke bingkai yang telah tersedia. Kita dapat menempelkan bahan-bahan alaminya secara perlahan dan satu persatu agar tidak berantakan dan terlihat rapi.